Thank you.
Kami tahu tidak ada yang sama seperti Yesus. Amin. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Dan di tempat ini Engkau kami sanjung tinggi. Engkau kami peluk-pelukkan. Engkau kami beri pujian dan hormat yang tertinggi bagi Raja di atas segala raja. We give you praise. We give you honor. Bapak Ibu boleh angkat kedua tangan kita tinggi. Mungkin main mana saya mau naikin tinggi. Naikin keluar. Amin. Amin. Malam hari ini tempat ini. Ketika kita nonton bola saja, Anda akan berteriak, Anda akan kasih sorak-sorai yang luar biasa. Tapi malam hari ini, biar Yesus mendapatkan pujian yang terbaik, mendapatkan sorak-sorai yang terbaik. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu boleh kelingkingnya ditepuk-tepuk, ketemu. Bayangkan kedua tangan kita. Suaranya boleh bantu suara saya. Coba tepuk tangan kelingking saja. Belum begitu kedengaran. Coba dua jari. Bapak Ibu. Sudah mulai kedengaran. Tiga jari. Wah, untuk simau sudah mulai kedengaran. Suara saya masih kurang boleh bantu. Mungkin monitornya bapak tadi pada tengah hari ini. Empat jari. Wow. Boleh angkat tinggi kedua tangan empat jari. Saya percaya putus sibau akan memberikan pujian yang terbaik bagi Yesus. Empat jari, tinggi-tinggi empat jari. Masih kurang kecil, empat jari, tinggi-tinggi. Hai Tuhan, saya rindu. Ada kuasa
Amin. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa memahami, tapi satu pribadi yang sangat luar biasa, baik dan sangat setia. Ada berapa di antara Bapak Ibu yang hadir? Malam hari, apa yang ada di benak pikiran kita ketika Bapak Ibu datang, teman-teman, dalam ibadah kebaktian, kebangunan rohani? Mungkin dalam pikiran kita berpikir, oh ya, waduh, saya ingin melihat demonstrasi kuasa Tuhan. Mungkin ada yang manusia pengen melihat kuasa Tuhan itu seperti apa. Betul Bapak Ibu, semua orang Pak, semua orang akan seperti itu. Tapi malam hari ini saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ada satu pribadi yang cintanya melebihi mujizat yang terjadi. Setuju kalau dikatakan amin? Ada satu pribadi yang cintanya melebihi mujizat yang terjadi. Malam ini saya ingin beritahu satu pribadi yang sangat luar biasa, yang menyelamatkan Anda dan saya, yang mati buat papa, mati buat papa, mati buat ibu, mati buat setiap Anda dan saya. Supaya apa? Yesus mati supaya kita tidak binasa, supaya dosa kita diampuni. Suci boleh katakan amin. Boleh kita beri kepada yang terbaik bagi Yesus. Yang begitu panjang, dia katakan,
dan saya dibesarkan di desa. Sekali lagi, dia katakan, saya dibesarkan di desa, di kampung orang sederhana. Tapi sudah tahu suatu waktu, teman saya ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah tahu, dia tidak sakit. Orang dia katakan saya miskin. Yesus itu segala-galanya. Everything. Suci boleh katakan amin. Serta teman saya ini menjadi salah satu orang terkaya mungkin Indonesia yang ada di negara itu, mungkin bukan nomor satu terkaya orang Indonesia, tapi menjadi pengusaha yang diberkati Tuhan di luar negeri. Dan dia bilang, semua cuma karena siapa? 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 Siapa teman-teman anak muda di bagian kiri atas? Siapa? Jiwa itu ada perasaan, ada kehendak, ada kemauan.
ketika jiwa Anda terluka. Saudara, apa yang terjadi? Kita secara tubuh sehat, tetapi secara jiwa Anda dan saya sakit. Boleh sering saja. Sekali lagi, ada berapa di antara teman-teman anak muda yang kadang merasa saya cukup baik, nggak ada masalah apapun, saya tidak sakit. Tapi berapa di antara bapak ibu, teman-teman yang mungkin Anda tidak sakit secara fisik, tapi engkau pernah terluka, ada di tempat ini yang pernah kecewa, disakiti. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat, yang jujur, hanya yang jujur. Bela diri keluar. Ada di tempat ini yang pernah sakit hati, dikecewakan, dikhianati. Boleh angkat lebih tinggi tanganmu, tinggi-tinggi. Yes, kita manusia. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat hanya orang yang jujur, yang mau ditolong, yang akan disembuhkan, yang akan dipulihkan, yang akan dibebaskan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tangan yang terbaik. Yang dewasa saja. Setuju boleh katakan amin. Contoh saya katakan begitu banyak anak muda, dia katakan sampai papanya, mamanya mati, dia tidak akan mengampuni orang tuanya. Saudara, saya ketemu dengan anak-anak muda yang dia membenci orang tuanya begitu luar biasa, tetapi dia Kristen. Saya ingin beritahu, Yesus yang tidak hanya menyembuhkan orang lumpuh. Setuju boleh katakan amin. Boleh turun kunci. Luar biasa, yes, luar biasa.
Bapak Ibu, saya dan suami, kami hidup bukan dari persembahan setiap minggu gereja. Suami saya mengembalakan, tapi kami dedikasikan pengembalaan kami. Anak-anak saya, Karen nomor 3 dan 3 anak yang lain, mereka bertumbuh dari kecil di tengah kami melayani Tuhan. Tidak pernah ada uang bulanan, dan kami tidak minta dari gereja. Suami saya 8 tahun dia kerja di bank, dan dia keluar untuk melayani Tuhan. Apa ini? Sebab itu saya tahu rasanya seperti apa. Saya menikah pertama kali, saya tinggal di rumah yang kecil sekali. Rumahnya itu tidak ada cahaya. Kamar mandinya saking lumutan, itu warnanya hijau biru gelap. Saya tidak kecewa. Sebelum saya menikah dengan suami, saya sudah pergi dipercayakan ke luar negeri, ke bangsa-bangsa, dan belum pernah alami sesusah itu. Anak saya lahir, termasuk Karen lahir, saya mau beli popok, mau beli susu, gak ada uang. Bahkan ketika Karen lahir, saya tidak punya uang untuk bayar rumah sakit, sehingga Karen dipulangkan ke rumah waktu masih dalam kandungan, karena kami tidak punya uang. Suami saya berpikir, mungkin saya meninggalkan pekerjaan akan menjadi sangat miskin. Tapi kami dedikasikan hidup kami banget untuk melayani Tuhan. Anda tidak punya uang, I feel you. Bertahun-tahun saya kontrak sana, kontrak sini, dan saya tidak kecewa dengan Tuhan. Sekali lagi, lawannya itu. Sekali lagi, buat teman-teman hamba Tuhan, jangan pernah kecewa. Jangan pernah ukur mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan uang. Sekali lagi, melayani Tuhan itu kehormatan. Setuju boleh katakan amin. Ada banyak amal batu. Suatu waktu saya pulang ke KKR dari luar kota, dan orang yang saya kontrak rumah, rumahnya jelek kecil. Itu saya belum bisa bayar, dan suami sudah tahu kita disuruh keluarkan barang. Tapi Yesus tidak pernah terlambat, tepat waktu tidak dipermalukan. Kami bisa bayar kontrakan rumah. Sejujurnya bertahun-tahun saya sebelum menikah, teman-teman anak muda, saya ketika terima Yesus, saya ke gereja, jalan kaki,
saya perempuan. Siapa Yesus yang engkau layani dengan setia? Amin. Hari ini saya diberi percayakan tidak kontrak rumah lagi, dikasih rumah, dikasih kendaraan, tapi saya pernah hamil besar naik motor. Dapat motor, dapat mobil, karena dulu saya pernah biar susah tetap melayani Tuhan. Apa yang saya ingin beritahu? Yesus yang Anda dan saya sembah, Dia hidup. Dia hidup. Masih kurang kencang. Dia hidup. Amin. Dia tahu saat engkau menangis, dan Dia bukan hanya menyembuhkan sakit jasmani atau fisik. Dan Bapak Ibu, saya mau beritahu, mujizat masih terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu yang ada di Putu Simbau, cinta keluar negeri. Ada teman-teman anak muda yang bagian atas, boleh lihat tangan-tangan yang terangkat tinggi-tinggi. Yes, saya sangat percaya Tuhan menjawab doa. Yang setuju boleh katakan amin. Yes, Alkitab selalu catat, pulang jadilah seperti yang engkau percayai. Serentak saya berdoa, dan suatu waktu justru anak saya pernah putus sekolah sampai SMP. Tapi saudara lihat, sekali lagi teman-teman yang pernah putus sekolah, jangan kecil hati. Mujizat masih terjadi. Serta Tuhan menjawab doa. Setelah itu anak saya diberikan kesempatan oleh Tuhan, boleh kuliah di Amerika. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik.
saya lihat mereka adalah generasi-generasi yang dahsyat, yang akan diangkat Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Yang akan dipakai Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Tidak peduli Anda dibesarkan dari keluarga seperti apa, Yesus dari keluarga biasa, tapi dia tidak pernah berubah. Yang suci, boleh katakan amin. Bapak ibu mungkin boleh punya anak-anak yang kelihatannya tidak punya harapan, tapi Yesus masih bekerja. Yang suci, boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangan terangkat, amin. Boleh lihat bapak-bapak, ibu-ibu tinggi-tinggi yang bisa dengar suara saya. Boleh lihat tangan-tangan terangkat. Boleh saya undang bangkit berdiri. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bersyukur-syukur bersama.
ketika kau berdoa, engkau harus percaya mujizat masih terjadi. Percaya katakan amin. Dia karena tidak ada kekuatan yang lain. Setuju boleh katakan amin. Amin. Berapa di antara saudara percaya ketika engkau sedang menyembah Tuhan yang kau cintai, yang sakit sedang disembuhkan? Setuju boleh katakan amin. Maju ke atas.
datang kepada Yesus. Semua anak muda, remaja yang ada di ruangan ini, saya undang Anda dengan segala hormat maju ke altar. Kita akan berdoa. Jika aku banyak salah,
Kalau engkau dikecewakan, sebutkan nama orangnya dan bilang, saya mengampuni. Anda akan lihat dia buka jalan. Anda akan lihat dia angkat hidup. Amin. 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 Ada anak-anak muda yang berdiri, dua orang anak muda itu angkat kedua tanganmu tinggi di panggung, di balkon atas berbaju hitam, angkat kedua tanganmu tinggi. Engkau akan melihat Yesus yang pegang hari esokmu. Jangan peduli hari ini kau punya apa, keluarga kamu punya apa, tapi ketika engkau jalan dengan Yesus, engkau akan lihat mujizat. Bertolonglah Tuhan menyertakan dalam saya. Amin. 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 Yes. Kami berdoa
kesembuhan hati, batin, kesembuhan nilai sedang mengalir. Thank you.
teman-teman anakku. Engkau yang mulai hari ini, Engkau percaya bahwa Yesus pegang hidupmu erat. Sekali lagi, dimanapun Anda berada, baik yang di depan maupun yang bagian belakang, Engkau yang percaya mulai hari ini Yesus pegang erat hidupmu. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu tinggi. Yes. Dia mampu.
Tuhan saja. Yeah.
percaya malam hari ini akan menjadi titik awal pembangunan Tuhan rencana di maksimal. Dan very clear
Yes. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena kemarin punya anak-anak di rumah. Boleh sedang maju. Orang tua yang mencintai Tuhan, engkau akan melihat anak cucu disertai Tuhan. Luar biasa. Mari kita tangan Tuhan. Saya percaya tidak betul. Enam kali mimpi dari malam sampai pagi. Yes. Karena kita juga berkata. Upon this family, right now, into my name, I pray, kuasa Tuhan yang hebat, itu tidak pernah bekerja berhenti. Aku berdoa untuk close upon this family, right now, kuasa Tuhan yang dahsyat, yang bekerja atas semua tuanya. Yang bekerja yang tidak pernah berhenti dan Tuhan sudah menang.